Presidenta Dina Boluarte y su homólogo de Indonesia Prabhu Subianto firmaron un acuerdo para que peruanos e indonesios ingresen a ambas naciones sin visa. No obstante, el beneficio recaerá solo para quienes tengan pasaporte. Distinguished leaders of the Peruvian government, friends from the media, uh, once again I would like to thank Madam President. dina bulwarte for your kind uh, reception, the grand reception that i've received. it's a great honor. this is my first official visit as president of the republic of indonesia to peru, and uh, this is a good momentum to enhance this relationship. Prabowo datang disambut meriah dengan pasukan Jajar kehormatan pada hari Rabu tanggal 13 kemarin Jadi langsung dari Amerika ke Peru disambut antusias oleh uh, warga Indonesia yang ada di KBNI Peru Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD Dan kali ini saya punya tugas untuk melaporkan ke teman-teman semuanya Update terbaru dari kunjungan ke negaraan di luar negeri oleh Pak Prabowo Subianto presiden ke-8 kita sudah tiga negara dikunjungi Pak Prabowo, setelah dari Tiongkok, kemudian ke Amerika Serikat, dan sekarang ke Peru di Lima. Agenda utama dari Pak Prabowo menghadiri atau mendatangi negara Peru adalah untuk menghadiri KTT APEC, yang di sela-sela kunjungan inti ini ada beberapa pertemuan bilateral, di antaranya sarapan pagi ya dengan perdana menteri Australia Albanis kemudian juga bertemu dengan presiden Peru Dina Boluarte. Kita laporkan dulu kedatangan Pak Prabowo di Peru seperti berikut. Pak Prabowo datang disambut meriah dengan pasukan jajar kehormatan pada hari Rabu tanggal 13 kemarin. Jadi langsung dari Amerika ke Peru disambut antusias oleh uh, warga Indonesia yang ada di KBNI Peru. Dan tujuan Pak Prabowo ke Peru ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka menghadiri acara Asia Pacific Economic Cooperation atau (APEC) 2024. Dan eh, penjelasan singkat APEC ini adalah wadah eh, kerjasama ekonomi untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Jadi, bertemu dengan warga negara Indonesia yang ada di KBRI Peru ya kami menyiapkan segala yang biasa Prabowo Pak Prabowo eh uh, apa uh, ingin mencicipi masakan masakan ini ya kami siapkan masakan, masakan Indonesia juga. Oke, jadi ibu-ibu di KBRI Peru sudah mulai menyiapkan ya makanan-makanan favorit dari Pak Prabowo udah mulai dimasak-masak. Ibaratnya kedatangan tamu agung gitu, jadi mesti masak-masak dulu ini ibu-ibu di KBRI. Oke, setelah di tanggal 14 pagi sarapan bersama dengan Perdana Menteri Australia Albenis. Kemudian siangnya bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Palacio de Gobierno di Kota Lima Peru. Ini selain juga pertemuan bilateral, ada satu hal menarik karena Presiden Prabowo dianugerahi oleh Presiden Peru Presiden Dina Boluarte penghargaan tertinggi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of the Sun of Peru. Dan ini menjadi satu kehormatan karena informasi terbaru eh dari kunjungan beberapa tokoh negara baru Pak Prabowo yang kemudian diterima oleh Presiden Peru sekaligus diberi penghormatan eh, anugerah begitu ya pen penganugerahan. De, ini detik-detik Presiden Peru, Dina Herculia Deluarte Izegara ikut serta dalam penandatanganan perjanjian dan pemberian penghargaan Grand Collar jela la Orden El Sol del Peru kepada Presiden Republik Indonesia. I wasn't Ada Menlu Sugiono di meja kehormatan. Ini dia penanda tanganan perjanjian antara kedua negara, perjanjian bilateral, tentu saja, ya. Jadi penandatanganan perjanjian ini disaksikan langsung oleh Presiden kedua negara, Presiden Indonesia Pak Prabowo berikut Presiden Peru yang ditandatangani berkas-berkas perjanjiannya oleh menlu kedua negara. Ini ada Pak Erlangga dan beberapa rombongan dari Pak Prabowo dari Indonesia. Berikut teman-teman eh, dari KBRI Indonesia, ini dia penanda tanganan eh, kerjasama bilateral antara kedua belah pihak negara. Oke. Nah, ketemu dengan Presiden Peru ini seperti yang kita bahas tadi juga sekaligus diberikan penghargaan yaitu penghargaan the Order of the Sun of Peru. Jadi kita tonton langsung saja bagaimana prosesi penghargaan yang diberikan oleh Presiden Peru kepada Pak Prabowo Subianto pada hari Kamis tanggal 14 November kemarin. Ini dimulai dengan Pidato Presiden Madam di depan Presiden Dina Boluarte, Distinguished leaders of the Peruvian government, friends from the media, uh, once again I would like to thank Madam President Dina Boluarte for your kind uh, reception, the grand reception that I have received. It's a great honor. This is my first official visit as President of the Republic of Indonesia to Peru. And uh, this is a good momentum to enhance this relationship. And uh, next year we will uh, celebrate the 50th anniversary of. Indonesian Peru, Peruvian uh, diplomatic relationship, and I have invited uh, Madam President of the Republic of Peru to visit Indonesia officially on the occasion of the 50th anniversary. We have agreed to have a program of uh, culture and uh, economic uh, meetings and uh, we have uh, decided today to open our markets uh, give access to the products of uh, peru and we look forward to a strong uh, bilateral relationship as well as the context of multilateral uh, relationship indonesia as part of asean will continue to support very strongly peruvian participation in asean i also would like to express to you uh, the great honor you have given to me and to my country by awarding me the grand collar de la orden el sol del peru this is a great honor thank you very much madam president thank you very much i think uh, we have got a productive meeting today. We will uh, conclude the Comprehensive Economic Partnership Agreement very soon, I hope. Within six months is the agreement. And hopefully uh, we will sign it during your visit to Indonesia with your delegation. Uh, I think uh, those are uh, the main points. We discussed uh, cooperation in counter-narcotics. We discussed uh, our common grounds, our common uh, positions on the international field. Both we are Pacific countries. We have an interest in the peace and stability in the Pacific area. Madam President, thank you very much once again. And thank you for the people of Peru for this great reception. Thank you very much. Sure. Oke, okay. berikut pidato dari Pak Prabowo saat berkunjung ke Istana Negara Peru diterima langsung oleh Presiden Peru. Berikut diberi penghargaan dari pemerintah Peru, yaitu The Order of the Sun of Peru, The Order of the Sun of Peru, atau dalam bahasa Peru, ini adalah penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Peru. El Presiden presidente Dina Boluarte y su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, firmaron un acuerdo para que peruanos e indonesios ingresen a ambas naciones sin visa. No obstante. El beneficio recaerá solo para quienes tengan pasaportes diplomáticos especiales o de servicios. Esta negociación fue en consecuencia de la reunión bilateral que sostuvieron ambos mandatarios tras la visita oficial del presidente de Indonesia a Palacio de Gobierno. Asimismo, la mandataria de Perú dio a conocer que concluyeron con éxito las negociaciones que... para el acuerdo puerta... eh uh, lancar ya dari mulai awal diterima oleh presiden langsung ada pertemuan bilateral terlebih dahulu kemudian ada pidato kenegaraan dari kedua belah pihak kemudian ditutup dengan penghargaan the order of the sun of peru yang diberikan kepada Pak Prabowo dan pada kunjungannya ke Peru ini dalam rangka uh, jadwal utama adalah menghadiri uh, konferensi tingkat tinggi APEC di tahun 2025 di mana konferensi tingkat tinggi ini akan dihadiri oleh beberapa negara besar lainnya, termasuk dua negara besar yang baru saja dikunjungi oleh Pak Prabowo sendiri, yaitu negara Amerika dan juga Cina, karena dilaporkan Joe Biden sudah sampai di Peru untuk menghadiri KTT APEC. Este automóvil no solo resiste explosiones y disparos, sino que está equipado con lanzagranadas arak y compartimientos especiales que contienen, por ejemplo, ada bolsas de sangre del tipo compatible President, uh, President Biden con las del mandatario, preparadas para una transfusión inmediata uh, uh, en caso de un atentado. Joe Biden, ya. Porque, Entonces, uh, que, Donald que, Trump no ha de la mano derecha al de presidente del Consejo de Ministros, Gustava, Gustavo Adrián con quien comparten eh, una breve conversación que acerca también a la eh, embajadora de Estados Unidos en el Perú. Oke, okay. nah, seperti yang saya ceritakan tadi, ada banyak negara besar yang hadir selain Amerika, juga ada Tiongkok, atau Cina, juga sudah hadir Presiden Xi Jinping ke Peru untuk menghadiri acara yang sama. Ya, ini dia dilaporkan sekitar 9 jam yang lalu, Presiden Cina Xi Jinping sudah tiba di Peru, dan ini adalah dokumentasi bah, Xi Jinping turun. Dari ke presiden, en un saludo y un recibimiento del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, Olaya. Efectivamente, ustedes pueden observar, se estrechan en un saludo y que de esta forma, pues. Oke, teman-teman semuanya, dalam rangka eh, lawatan presiden di luar negeri, dijadwalkan. Eh, informasinya simak sih udah ya. Saya mendapatkan informasi yang pertama, Pak Presiden akan eh, melawat ke beberapa negara di luar negeri itu sekitar 16 hari. Ada juga informasi yang mengatakan sekitar 24 hari waktunya atau jadwalnya tentatif dan fleksibel yang jelas akan dimanfaatkan benar-benar oleh Pak Prabowo untuk mengenalkan Indonesia dengan pemimpinnya yang baru yaitu beliau sendiri sebagai presiden ke-8 Republik Indonesia. Sebenarnya secara persen Pak Prabowo sudah dikenal oleh beberapa pemimpin negara. Misalkan saja si Jinping bahkan sudah mengundang Pak Prabowo waktu masih menjadi e, menteri pertahanan sebelum dilantik sebelum pemilu atau pasca pemilu waktu itu saya agak lupa waktunya. Jadi di tahun ini dua kali Pak Prabowo secara resmi datang, berkunjung dan diundang untuk menemui Xi Jinping, presiden dari Republik Rakyat Tiongkok ini. Dan untuk secara person sekali lagi Pak Prabowo mungkin sudah dikenal oleh beberapa pemimpin negara tapi untuk status beliau yang baru yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia ini perlu diperkenalkan ulang mungkin begitu ya jadi kenalan ulang dengan status beliau yang baru sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita harapkan seperti eh, visi dari Pak Prabowo untuk menghadirkan Indonesia bukan cuma sebagai penonton di kancah internasional tapi juga ikut aktif dan eh, berperan berperan aktif ya untuk penyelesaian penyelesaian konflik yang ada di dunia internasional dan juga berperan aktif di geopolitik internasional. Oke, saksikan dan dapatkan update terbaru dari kunjungan Pak Prabowo di luar negeri yang akan kita update di channel ini. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya.